Guys, welcome to Doms DJ Channel. Salah, belum di briefing ya? Kasih tau nama programnya apa sekarang? Dompleng. Dompleng. Baru lagi. Senggol dong. Senggol dong. Iya. Jadi gini Pak, sekarang lagi zaman kan namanya duel apa? Oke. Okay. Debat gitu kan. Kita dari di kita juga di DJ harus ada gitu kan. Sponsor? Enggak. Nantang. Oke. Okay. Jadi dompleng ini nantang, Pak. Oke, kalau nantang berarti ada yang kita tantang. Ada, contohnya angin lo tantang. Ah, angin Bang Bela. Angin Bang Bela. mas itu temennya gini-gini, kenapa? Tapi Bang Bela, kalau Bang Bela kan gini juga ya. Iya, kalau kita. Bisa. Ini boleh nggak sih kayak gini? Lu mana? Oh ya lu main lah, salah. Hah? Anabel mau syuting dulu guys. Tapi ngomong-ngomong duel ditantang, kayaknya tuh emang udah jadi cikal bakal kita ya. Ciri khas Pak. Kalau boleh tahu apa sih emang? Lu inget gak nenek moyang kita nih dulu tuh dijajah Pak? Ah, dijajah sama Belanda. Belanda ya, gue ada teman Belanda nih. Oke. Okay, gue semangat nih. Hari ini pengen gue ajak ke sini. Temen lu? Temen gue. Viral di TikTok, viral di IG, YouTube-nya rame juga, Pak. Oke lah, langsung aja gue panggilin nih. Ayo kita panggil. JJX! Oke! Jaya! Weh, PDKB nih bajunya, keren banget. Pedi, gue belum dapet nih baju PDKB nih. Iya, belum dikirim semua, nanti dapet. Jadi gini, Jay, gue hari ini ada program baru ini. Oke, gue dijagat. Pas banget di robot. Ini pas banget di selipan, Anji. Gue ngering-ngiring sih, kayak kapal Titanic, takutnya kan. Bingung gak lo gue tiba-tiba, Jay, datang ke sini? Bingung, setupnya beda nih. Setupnya beda, gitu kan. Gue rata-rata kenapa jadi kita duduk, biasanya duduk di sini. Unyil nih, unyil. Jadi hari ini kita ngundang lo, kita mau ngedompleng lo nih, Jay. Dompleng gimana maksudnya? Doms punya challenge. Jadi nih di dalam akuarium ini nih. Akuarium gak enak ngomongnya. Di dalam gelas ini udah ada beberapa foto nih. Contoh gua ambil satu ya. Gua ambil satu. Enak masuknya? Kayak salju. Kayak hangat. Nah, nih misalkan nih. Nih ya, nih guys ya. Martin Garrix. Nih ada Martin Garrix. Oke. Nah, ini misalkan lu dapet nih Martin Garrix. Nah, lu terserah pilih salah satunya Martin Garrix. Lu bikin live mashup, mau bikin kreatif mix, terserah lu mau gabung lagu apapun, yang penting elemen utamanya Martin Garrix ini. Oke. Okay. Paham. Aman ya? Aman. Oke okay deh, kita enggak usah pakai lama ya. Kita langsung dompleng aja Jay Jax. Boleh ambil Jay. Oke. Okay. Dompleng. Nice banget. Wih, siapa tuh? Asik. Trio Dewa. Weird Genius. Ini Weird Genius. Coba. Masukin lagi. Weird Genius. Weird Genius-nya udah Roy CDC kan nih? Oke. Oke. Itu meja yang lama dong. Oke, okay, nice. WG nih ya, Weird Genius ya. Gimana, Jay? Lagu apa yang kira-kira lu mau sikat dari Weird Genius? Baru rilis lagi kayaknya, lagu baru. Kayaknya lagu baru belum ada yang bikin pernah kreatif mix-nya. Oke okay, nih Jay ya. Pokoknya berarti lu dapet Weird Genius nih. Aman nih ya. Soalnya kita nggak punya pilihan lain nih, biasanya kan ada tuh kan telepon temen. Oke, okay. Nice banget. Ini langsung nih. Gua akan tinggalin lu dulu, di sana ada kamera. 30 menit gua tinggalin, kalau misalnya nggak kuat lu bisa lambaiin tangan. Oke? Okay? Enjoy guys! WG. Okay. Apa ya WG dropnya? Ini aransemennya itu kayak apa sih? Bukan orkestra, apa sih sebutannya? Sari Rosa. Sari Roti. Rice Sairo apa? Sari Rosa, Sari Rosa. Sari Rosa. Ya gitu aransemennya. Apa ini asik juga sih punya sih. Gak nyambung ah. Kasih, goyangin dulu. Aduh.
Enggak nyambung nih, beda-beda BPM. Git apa git? Ya gua enggak tahu kok lagu-lagu yang gini-ginian. Kita coba pakai ini. Ini kok mainannya Wintella. Kok mainnya Wintella? Oh, kenceng ya anjing. Ini enak sih. Ini enak. Bisa sih, tapi ini jadi nge-trap. Tapi gue kurang suka. Maksudnya itu cuma biasa, lu ganti dropnya doang. Kayaknya harus lebih kreatif deh. Oke, nice. Oke, nice dream. Kalau ganti drop doang semua orang bisa. Gampang, tinggal cari kunci sama. Tapi kita harus cari, kan mash up ya, dikombinasi jadi satu. Oke, nice. Anjay. Itu udah jadi sebenarnya kalau mash up. Iya. Nah. Rambut lu gua kepang. Ya nah, oke. Okay. Ada kegiatan lebih positif. Ah, ini lagu favorit gua. Kayak ini cocok kalo kayaknya ya. Nah, ini bisa nih kayaknya nih, coba kalau gua kasih fitur stem. DJ Terminal lagu ya Dimension. Dimension itu DJ dan produser drum and bass. Lagunya enak kok. Kalau gua gini, ini coba ya. What's this? What's this shit? Oke. Ini baru mash up. Oke. Okay. Anjir. Keren lah. Keren banget otaknya. Ah, ini mash up top. Oke, okay, nice. Kita coba. Yeah. Oh, berarti ini harus tetap dimatiin. Ini yang enak, yang pertama. Eh. Ah. Anjing, bisa sih. Gitu sih paling, jadi. Udah dapet nih? Dapet. 15 menit. Sudah siap. Oke, okay, nice. Let's go. Challenge set. Oke. Dompleng ya, dompleng ya. Dompleng. Coba sejujurnya agak susah lagu yang kata di sini. Bener-bener lagu. Lu enggak tahu coba netizen bener atau enggak, karena kata di sini aransemennya nih dia campuran apa sih namanya tadi? Sari rosa. Bukan sari roti. Coba dengerin ya, menurut kalian gimana? Ini gua harus pakai stems biar mantep. Jadi gini. Oke, nice, Yuri.
Oke. Live mess up nih jatuhnya. Langsung aja gua lo batain ke drop ya. Intinya gitu. Itu live simple mashup dua lagu. Nice banget. Tadi berapa lama ya Jaya? 15 menit kan ya? Iya. Tapi kok gua ngerasa kurang wah gitu ya. Iya iya, ada kurang apa ya, kayak gong ya, kurang gongnya ya. Karena ini channelnya DJ Kreatif, kita lanjutin jadi 3 lagu. Bener. Gimana? Hmm. Itu yang gua tunggu-tunggu sebenarnya. Itu dia. Ini mana jadi nih DJ Jackson-nya? Anjay. Bagian first-nya dapat. Cuman drop-nya bedain lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita kreatifin ya. Jadi entar dari pertama. Nih, apakah jadi bisa, guys? Bisa. Bisa. Ini hadiahnya apa sih? Hah? Ada hadiahnya enggak ada? iPhone-nya Ugit. iPhone Ugit. iPhone 15 toh. Iya, ada hadiahnya. Kita ganti langsung ke sini. Lagu ketiga. Lagu ketiga. Ininya barengan. Kelas. Kelas. Ini baru JJX. Ini JJ. Okay, okay. Tadi ada yang kurang, bener gue setuju. Yang ini baru. Okay. Sebenarnya agak aneh sedikit ya, enggak ya? Agak aneh. Soalnya kan dropnya ini kan kenceng banget, dugu-dugu-dugu. Cuman konsepnya dapet, enak-enak aja kan didengar. Masuk sih, masuk. Kalau dari pressingnya sendiri, tadi lu ngambil apa aja nih? Lagu pertama bagian, kan tadi bagian, Dimension ya kan? Dimension. Lagu bagian Dimension, bagian kayaknya nih sebetulnya udah lu musik. Bagian verse, ya verse ya. Jadi bagian backgroundnya pasti bagian ini. Ini kan oh, breakdown ya. Nah, panjang kan. Vers 2 ya. Cuman gua stems. Oke. Ngambil groove-nya ini, ritmenya. Okay. Digabungin sama Sera Usa. Apa tadi git? Sera Usa. Sera Usa. Oke, masuk ke vokalnya Katalis. Berarti ini peran stem sangat penting ya di sini. Peran stem penting. Kalau enggak kasih stem, justru itu karena ini 2023, software makin canggih gunain. Nah kalau tadi kan gue nanya-nanya soal teknisnya nih ya, soal apa ya, seputar softwarenya, apa triknya ya kan. Oke, tapi next siapa nih yang mau kita domplay guys? Langsung aja komen di bawah tag orangnya, oke? Okay? Coba dong, cucunya dukun DJ. Ah, kalau menurut gue, oke mbah. Ini out of the box banget. Pokoknya gue pengen satu lagu lagi kita putar, gue pengen joget soalnya. Oke. Gas aja. Ini versi fullnya berarti ya? Versi full ya. Badadan, bad from me bad. Where you get your mother from? Thing where me get? Could have come from Afghanistan. They don't want to see this fast. Okay. Keren.